gue pengen main sama Simba guys, sama singa putihnya Pak Bamsud. Wah lamanya gokil, luas banget. Itu bunyi, joget, lucu banget. Seneng ya? Sabar, ngantri. Kalau singa karakter lebih kalem dibanding harimau guys. Gak boleh. Iya, gak boleh pakai tangan, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh Simba, jadi kau balikin gak boleh kak. Iya, sayang. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, guys, hari ini gue lagi di Bali nih dan gue lagi mau main ke rumah orang hebat di Indonesia ya. Di rumah di belakang gue udah kelihatan pagernya. Ini adalah rumah orang hebat nih. Ada inisialnya B sama S ya kan. Beliau adalah Pak Ketua MPR. Pasti pada tahu semua dong, Pak Bambang Susatyo. Beliau juga suka banget sama binatang, guys. Banyak koleksinya di vilanya di Bali. Makanya gue main ke sini dan kita mau lihat ada koleksi apa aja sih di vilanya Pak Bamsud. Termasuk katanya ada seekor singa putih, guys. Wah, gokil banget. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam, kita lihat ada satu apa aja. Sekalian kita lihat interaksinya. Gue pengen main sama Simba guys, sama singa putihnya Pak Bamsud. Jadi let's go, kita masuk ke rumahnya Pak Bamsud, Pak Bambang Susatyo. Izin ya Pak, main ke rumahnya, main ke vilanya. Siap. Assalamualaikum. Wih, ada Mas Oscar, apa kabar? Baik. Ini ada Mas Oscar, ini adalah kipernya di sini. Kipernya Simba ya? Simba ya. Simba. Oke Mas, sekarang kita mau keliling-keliling. Ada satu apa aja nih sini nih? Ini kan kiper Big Cat. Gue juga sukanya Big Cat. Nanti kita main sama Simba. Cuman pengen selewat aja lihat koleksinya Pak Bamsud. Kita muter-muter dulu sebelum ketemu sama Simba. Oke, nanti ada tukan, makau, dan juga burung unta. Burung unta. Ada merak juga nggak salah ya? Ada merak. Ini guys meraknya gue liatin ya. Di pagernya aja tuh di atas ini udah ada merak tuh. Gokil. Gerbangnya tuh ada 3 ekor merak. Meraknya merak putih sama merak biru. Wah, cakep banget. Pak Bamsud luar biasa. Keren. Nah, sekarang kita keliling nih. Kemarin hari Kamis itu ada launching Iheng ya. Keren banget. Mas Rudy Salim Prestige. Sekarang kita lihat satu apa dulu nih. Mas Oscar. Itu tuh burung unta, guys. Lihat. Wah, lamanya gokil. Wah, banget. Itu ada burung unta di situ tuh. Halo, guys. Tuh burung unta lihat. Senang banget di sini burung untanya karena halamannya sangat luas. Luar biasa Pak Bamsud. Dilepasin lagi burung untanya. Jadi ya seneng lah olahraga terus. Terus juga di sini lihat ada patung singa dan ada tulisannya nih. Jadilah singa walaupun hanya satu hari daripada 1000 tahun tapi hanya menjadi domba. Bamsud 2016. Luar biasa Pak quotes-nya. Sangat menginspirasi. Bener, mending jadi singa satu hari daripada jadi domba 1000 tahun. Oke, Mas Oscar mana ya? Kabur Mas Oscar. Ayo guys, kita keliling-keliling dulu. Di sini ada burung tokotokan. Nih, tuh ada tokotokan. Kita mendekat ya. Boleh ke sana, Mas? Boleh nginjak rumput? Boleh. Izin Pak, nginjak rumput mau lihat tokotokan, Pak. Nah, ini guys, tokotokannya cantik banget. Ini satu kampung sama burung makau ya, guys, dari Amerika Selatan dan bukan termasuk satwa yang dilindungi. Nih. Cakep banget. Kayak mainan ya warnanya. Cantik banget. Tuh. Hai, tokotokan. Gokil. Nih, kita lihat burung makaunya. Ada berapa ekor, Mas Oscar? Ada 3 yang di Bali. 3 yang di Bali, berarti Jakarta ada lagi? Ada. Masih banyak. Ya, pastilah, Pak Bamsud. Ini blue and gold makau, ini green makau sepasang. Lagi breeding kayaknya nih ya? Iya. Lagi breeding ini ya? Iya. Lagi breeding, kita doain semoga cepat bertelur. Kemarin saya lihat IG-nya Pak Bamsud sama Bu Dewi bahwa meraknya di sini beranak semua. Iya. Bertelur. Berhasil. Berapa ekor? Ada sekitar di atas 10 ekor. Merak birunya bertelur di atas 10 ekor, luar biasa. Itu merak biru semua atau putih ada? Ada putih. Ada putih juga, Pak. Minta atau Pak? Ini Mas Alsat lihat ya. Oh ya, kita lihat. Langsung kita juga lihat anak meraknya. Karena Mas Alsat sendiri juga berhasil ya. Alhamdulillah. Cuman kita lihat teman-teman juga, maksudnya Pak Bamsud juga di sini berhasil juga menangkarkan merak biru luar biasa India. Itu bukan termasuk yang lindung ya. Kalau lindung itu merak Jawa, merak hijau. Ayo guys, kita lihat anak para Pokemon. Nih guys, sebelum kita lihat anak merak, di sini gua ngelihat ada ayam golden kisten, itu ayam hias sama curik Bali. Yang kalian bisa tahu itu jalak Bali ya. Sebenarnya itu curik Bali. Nih lihat guys. Tuh. Ini golden kisten-nya dan yang terbang itu adalah burung curik Bali.
Cakep, keren. Dan itu adalah salah satu ikon satwa di Bali ya, curug Bali. Banyak banget. Maupun dia, curug Bali itu satwa yang dilindungi, tapi udah banyak banget penangkarannya, penangkar yang legal, dan kalian bisa memperolehnya, mendapatkannya secara legal. Full sertifikat curug Bali. Luar biasa. Itu berkat lembaga konservasi dan penangkaran yang sudah bisa menangkarkan curug Bali dan menjauhkan dari kepunahan. Itu fungsinya penangkar. Jadi asalnya tinggal 3 ekor. Gue pernah bikin vlognya, historinya. Di sini nih, kalian lihat, keren banget. Karena kita lihat di sini juga ada anak burung unta, guys, lucu banget. Nih. Hai. Itu bunyi. Joget. Lucu banget. Seneng ya? Seneng hijau semua ini rumputnya, seneng banget. Lucu. Lihat, say, jangan kabur dong. Sini, joget lagi. Iya. Iya. Lucu banget. Lari dia. Aduh anak buntak kocak banget guys. Nih lihat. Tuh. Joget dia tuh. Bukan stres ya buat takut, ini joget asli. Karena beruntak kayak gini, gue juga nih pas kecil. Pas anak beruntak gue kecil kayak gini lari-lari tuh, lari-lari serang banget ya. Aktivitas karena lahannya luas banget. Gokil tuh, lucu banget. Hey. Iya. Yeah. Iya. Jadi kayaknya kalau ini anak burung unta bikin TikTok kan bagus sih. Bikin akun TikTok kamu, jago joget. Tuh. Lari ya udah. Lagi main dia. Mana? Sini. Hey, tunggu. Hey, ini ikuti. Hey. Itulah. Lucu banget ya Allah. Kocak. Keliling-keliling ayo. Ayo. Iya, masih guys. Masih joget, terus-terusan lucu banget. Dan bunyi gitu, tuh lihat, aduh lucu banget. Sini. Sini, iya joget, orange. Cak banget. Pusing dong, udah. Lucu banget, lulus. Sini coba pegang, sini dong. Sini. Hai baby, tuh. Enak burung unta guys, lucu banget. Ih gemes. Tuh. Mau jalan-jalan lagi. Ini gue lepas, dia langsung start lari gitu ya, sambil joget. 1, 2, 3, go! Iya! Teng-teng-teng! Tuh, jauh. Udah kayak pembalap nih. PSBK. Heboh banget. Nih guys, yang kita tunggu-tunggu. Nih, anak meraknya nih. Gue liatin, ada yang putih, ada yang biru. Tuh, masih kecil-kecil lucu banget. Kasih lampu biar hangat. Ini ada anak merak biru sama merak putih. Kalau ini ayam Brahma ya, lihat kakinya tuh, bulunya sampai kaki. Ini juga ada anak merak, ada ayam Brahma juga. Banyak banget, gokil. Keren-keren. Semoga mereka besar, sehat semua. Amin. Coba lus-lus, nah, merak putih nih. Tuh, ini matok-matok berarti nafsu makannya bagus guys. Iya, moncer-moncer. Sehat-sehat berarti ya. Tuh. Kalau misalkan lesu, gak mau makan, gak mau matok, berarti gak ada nafsu makan. Ini bukan cacing. Nah sekarang kita coba kasih makan ya, kasih makan jangkrik. Kita coba kasih makan jangkrik. Oke guys, nih sekarang gue mau cobain si makan meraknya pakai jangkrik. Nih. Tuh. Pada nyamperin semua ya, udah pada pinter. Nih. Tuh, iya pinter. Sabar, ngantrik. Nih. Tuh guys. Good banget. Nafsu makannya bagus nih, keren. Oke, ini masih banyak tapi bagi-bagi sama rak lain ya nih. Tuh. Nih guys, jadi di sini juga ada fasilitas inkubatornya buat nentasin ayam-ayam merak atau enggak unggas-unggas yang ada di sini. Kita lihat yuk. Nah, ini inkubatornya guys, suhunya 37,9 atau enggak gua biasanya 37,5. Kita lihat ya. Tuh, banyak banget. Ini telur apa aja mas? Ini ada telur merak. Merak? Sama Brahma sama ayam Cina itu. Buah dan isi. Oh bisa nih, ini pasti ayam telur ayam merak nih. Ini pasti ada Brahma, ini Brahma kayaknya. Ini pistonnya kecil. Tuh lihat guys, banyak banget. Keren, lompat, gokil pak. Luar biasa. Oke. Next, sekarang yang terakhir dan paling kita tunggu-tunggu, gue pengen ketemu Simba. Jujur, sumpah gue belum pernah ketemu Simba sebelumnya. Ini adalah first impression gue ke Simba sekarang ya. Kita lihat Simba kayak gimana. Karakternya, lucunya, gemes lah pokoknya. Kita lihat Simba the White Lion.
Oke guys, sekarang gue udah di kandangnya Simba dan Mas Oscar sebagai handlernya udah di dalam. Sekarang gue masuk ya ke kandang Simba guys, bismillah. Simba itu singa putih umur sekitar setahun lebih ya. Bismillah. Halo Simba. Hai ganteng. Halo. Iya, kenalan dulu ya. Belum kenal ya? Iya, halo Simba. Hai Simba. Hai. Hai Simba. Hai. Halo. Kalau singa karakternya lebih kalem dibanding harimau, guys. Segede gini aja gue masih berani masuk karena ya singa beda sih. Hai ganteng. Ganteng banget bulunya ya lo. Ganteng banget. Siapa kamu? Iya. Ini bukan mainan, ini kamera sih mbak. Jangan dicapol ya. Rusak kamera. Nih, Simba, kam. Sini. Coba gue mau kedekatin Simba. Hai Simba. Iya, nggak ada tangan. Gak boleh pakai tangan. Tangan kamu soalnya terlalu gede, terlalu powerful sih, Mbak. Gak boleh nakal. Sini, ini di sini Simba mending duduk. Simba mending duduk sini. Ini. Heboh banget ini anak singa, lucu banget. Sini, boy. Gak boleh pakai tangan. Iya, gua gak boleh, dibilang juga gak boleh, gimana jadinya. Gua ngasih tahu ke tangannya kayak pengen nepuk gitu, gak boleh Simba, jadi gua balikin gak boleh kak gitu. Sama-sama gimana sih? Aku tuh ngasih tahu kamu gak boleh main tangan, di gini, apa-apa. Kok malah jadi tampol balik? Iya, ganteng tuh guys, ganteng banget. Hei. Coba tidurnya Simba, manjanya mana? Iya. Tangan gue so sweet banget. Jantung berdebar-debar rasanya. So sweet banget pegangan tangan. Iya. 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 Iya deh. Lihat mukanya tuh, mukanya lihat. Oh, pinter banget sih, Mbak. Pinter banget, ganteng banget. Gemes. Nih, lagi. Iya. Ya Allah, Simba. Gemes banget. Ini enggak apa-apa kamera. Kamera, kamu kan udah biasa depan kamera, kenapa takut sama kamera? Enggak apa-apa, pelan-pelan sini. Lagi, Boy. Sini. Main tangan lagi sini. Simba. Simba. Enggak boleh tangan. Enggak boleh tangan. Tampol-tampolan. Gak boleh, Boy. Kamu tuh tangannya gede. Kita harus kasih tahu bahwa dia tuh gak boleh terlalu besar tenaganya ke manusia. Karena dia gak tahu bahwa itu bisa menyakiti manusia. Jadi kita kasih tahu pelan-pelan. Biar dia gak terlalu kencang tenaganya bisa menakarkan. Di alamnya pun, guys. Kalau di alamnya ya. Kalian kebayang gak kalau singa atau harimau dilatih sama induknya lebih parah, galak banget induknya. Tampolnya pakai tangan gede, tenaganya besar, kukunya tajam, kadang sampai ada yang mati anaknya, ada yang cacat. Kalau kita enggak, kita manusia punya perasaan, kita tahu takarannya bagaimana melatih kucing besar ini dengan penuh kasih sayang dan cara yang benar dan baik. Apalagi Mas Oscar itu yang pengalamannya banyak banget. Dulu Mas Oscar itu pernah di Dubai Safari, Mas ya? Iya, benar. Berapa tahun? Sekitar 2 tahun, Mas. 2 tahun tuh, iya. Gokil sampai dipanggil ke Dubai Safari karena kile Mas Oscar yang hebat gitu. Sampai import dari Indonesia mereka. Di Dubai import Mas Oscar buat tenaga kerja orang Indonesia, Mas Oscar buat nanganin Dubai Safari, keren. Hai Simba. Enggak boleh tangannya ya, guys. Tangannya tuh gede banget. Enggak main-main aku tuh. Tuh, segede gini. Ya. Jadi dia kayak ngampol itu sangat gede tenaganya, walaupun bagi dia kecil. Jadi kita harus ngasih tau pelan-pelan, Simba gak boleh terlalu kencang tenaganya digituin, ditampol gak boleh, ditepuk tangannya gak boleh, biar pintar Simba ya, gak apa-apa. Ini namanya anak singa, ya ini kan masih anakan setahun, masih senang main. Sama kalau kalian punya kucing juga senang banget main. Ini juga sama, ini kucing guys, cuman besar aja ya. Jadi kita enjoy sama Simba, lucu banget. Tangannya guys ya gede banget, pink lagi. Kalau buat lain ini, pausnya pink. Matanya juga biru-biru gitu. Ya Simba ya? Gak apa-apa.
tiduran. Nggak boleh. Nggak boleh pakai tangan. Cium aja sih, Mbak. Iya, sayang. Iya, sayang. Eh, nggak boleh. Nggak boleh pakai mulut, nggak boleh. Nggak boleh. Sayang. Manja sih, Mbak. Anaknya siapa ini? Anaknya apa, Mbak Mesut? Lihat kameranya itu, Mbak. Tuh. Cinta banget. Ini suaranya udah mulai tumbuh, guys. Udah jadi mohawk gitu tuh. Lucu ya. Tahun lebih udah mulai tumbuh. Dan ini gue lihat sehat banget sih, Mbak sih. Sehat sama pinter kamu ya. Tuh. Nih, kalau singa, kalau misalkan Mas Oscar atau kiper di sini ngelatih singanya salah, dia takut sama orang. Dia enggak akan berani sama orang, dia enggak percaya sama orang. Alias jadi singanya takut ke ujung. Jadi takutan kalau misalkan dia ada kesempatan pasti nyerang orang top. Tapi kalau ini kita bisa lihat dia itu nyamperin orang dan enjoy karena dia udah kebiasa interaksi sama orang dan menyenangkan bagi dia. Makanya dia enjoy di lulus enggak apa-apa tuh. Tapi kalau misalkan harimaunya atau singanya di ujung terus takutan nyengir-nyengir berarti dia pernah disakitin sama manusia. Itu aja Pak patokannya karena binatang enggak bisa bohong ya guys. Namanya binatang enggak bisa bohong. Kalau ini kita kelihatan tuh main mulu, senengnya main aja terus tuh. Dia senengnya main mulu karena dibiasain main sama orang di sini dan bagi dia menyenangkan. Karena by the way ini singa ini adalah hewan atau satwa sosial. Jadi dia di alamnya grup atau dibilangnya pride biasanya ini ya. Dia punya kelompok itu untuk bertahan hidup dan punya keluarga di sana. Kalau harimau itu soliter sendiri-sendiri guys, beda. Jadi kalau ini dia senang banget kalau ada orang sosial dan kita bisa lihat karakternya. Senang main sama orang, nyamperin berarti dia nyaman sama manusia dengan arti kata cara ngerawatnya benar. Mantap Mas Oscar. Tes dulu dong. Mantap. Tuh lihat ih enjoy banget guys. Dia bisa menunjukkan sifat aslinya atau enggak enjoynya dia untuk main, bercengkrama, bercanda berarti dia enjoy. Kalau misalkan namanya binatang stres enggak akan mungkin ini di pojok diem pasti ya. Kalau stres di pojok diem tuh. Dia ajak main terus. Tuh iya Simba, iya. Jadi ajak main terus di sini. Kalau misalkan stres pasti di ujung terus diem, galak, ngir, enggak mau nyampein orang karena dia trauma sama orang. Kalau ini enggak. Tuh, senang main banget dia mah. Gemos. Ya. Simba. Kilu. Dah. Ini boy. Oke guys, jadi gitu gue main sama Simba, keren banget. Jadi singa emang karakternya lebih enak. Kita ngobrol sama Mas-Mas-Mas ya. Mas, pengalaman singa sama harimau lebih enak handle mana? Singa lebih kalem. Oke. Tapi kalau sekalinya dia dapat mainan kayu, atau protektif ya? Iya, plastik atau boneka itu nggak boleh sih. Nggak boleh diganggu ya. Itu kalo semua singa. Semua singa hampir kayak gitu. Iya. Jadi kalau dapat mainan, apakah bola, apakah baju kita atau kain apapun bagi dia mainan kita nggak boleh ngambil. Dia diklaim punya dia. Ya udah itu mah biar main aja. Tapi kalau harimau gimana Mas? Kalau harimau itu dia lebih senang loncat-loncat ya Mas atau iya, ya. Betul. Kalian lihat sendiri konten gue dimasuk kunakuni, kandang kunakuni, gue ditamplokin terus. Ya itu karakter harimau ya. Iya. Emang kayak gitu. Kalau singa enggak sih lebih asik dan banyak banget orang Dubai juga ngerawat singa ya. Iya. Dan lebih sering masuk karena beda karakter. Jadi bisa dilihat jadi karena Oscar sering pets salah satu pets. Waduh Mas Oscar bisa aja. Jadi ngelihat harimaunya Mas saat itu dia penuh ceria tidak kan ada yang harimau sirkus ya. Iya. Harimau itu tuh udah kelihatan pasti nyengir-nyir. Nyengir-nyir. Pasti gitu terus ya. Malah, takut dia. Kalau yang harimau loncat-loncat suka nguber itu berarti nandanya dia senang enjoy, sama enjoy. Bosnya. Senang, siapa ya. Perawatnya itu dia senang. Betul. Jadi dia enggak malu-malu dan enggak takut untuk ngajak main ke benar. Bosnya. Kalau yang takut itu kalian lihat di sirkus bisa bawa tali atau enggak pecutan singanya atau harimaunya berdiri atau ngelakuin sesuatu dengan dia terpaksa nyengir-nyengir marah-marah itu sirkus. Tapi kalau misalkan kayak gini ajak main ya itu interaksi aja biasa guys, keren banget. Benar. Thank you Mas Oscar, thank you banget. Mantap Mas Oscar, cing. Nanti kapan-kapan main ke Bandung ya. Kalau lagi santai main ke Bandung kita lihat SN Jinora. Semoga Esan Jinora punya anak lagi ya Mas. Amin, amin, doain Mas. Nanti juga konsul ke Mas Oscar lah, juga pengalamannya hebat. Thank you sekali lagi, Tess. Mantap. Oke guys, thank you nonton. Ini Simba lagi chill. Gue mau quality time dulu sama Simba main. Gak pakai kamera. Hey Simba, kita main ya. Tes dulu dong. Ya, sip. Oke, thank you banget buat Pak Bamsud, Ibu Dewi, sama Om Antis udah izinin gue untuk main kesini. Ketemu Simba dan koalisi satunya Pak Bamsud. Sehat-sehat semua, luar biasa. Sehat dan sukses selalu ya Pak, buat Bapak juga, buat Ibu, buat semua keluarganya. Thank you nonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen dalam bentuk mendukung channel gue.
dan see you next video teman-teman. Bye bye.